من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang benar hari berbangkit. Dalam hal itu mereka berselisih. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang matahari, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman, dan kebun-kebun yang rindang. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hayat berbahasan semoga menjadi kebaikan bagi bahasan dan para rekan-rekan semua yang mendengar tilawah surat An-Naba ayat 1-17. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada kajian atau acara inti hari ini, yaitu pembahasan tafsir surat An-Naba ayat 1-17 yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad Muhammad Yusuf LC MIRK. Tafadhol Ustadz. Baik, sebelumnya saya tes suara dulu kedengaran ya, Bapak Dr. Zaka. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat mengawali satu kegiatan yang barangkali baru dan ini sangat positif ya. Jazakumullah khairan kepada Pak Dr. Patuh, Pak Dr. Zaka dan semuanya, Pak Dr. Hasan dan semua tim medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam ya. Baik, langsung saja kajian kita kepada tafsir surat An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 17. Ini kajian kita sampai 845 ya Pak Dokter ya. Boleh banget. Ya. Ya, baik. Ya, kadang-kadang namanya kajian tafsir itu ada yang bahasannya panjang ya, tapi saya coba selesaikan jam 8.40 lah. Saya izin, saya minta diizinkan untuk share screen karena baru masuk lagi jadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Al-ayah. Sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan dokter dan tim medis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengkaji tafsir Al-Qur'an baik per ayat ataupun per surat, biasanya akan disebutkan beberapa hal. Yang pertama, surat ini termasuk makkiyah atau madaniyah ya. Nah, surat An-Naba ini adalah surat makkiyah atau artinya surat yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Dan kalau surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah setelah hijrah. Surat An-Naba ini adalah surat yang pertama di juz 30 dan hampir semua surat di juz 30 itu semuanya surat makkiyah ya. Surat makkiyah. Surat makkiyah ini ciri-cirinya dia ayatnya pendek-pendek, kemudian kandungan ataupun masalah yang disampaikan oleh Allah adalah terkait akidah, surga dan neraka, hari kiamat, orang-orang kafir, tentang keimanan. Nah, berbeda dengan surat Madaniyah. Kita masuk kepada ayat yang pertama, amma yatasaalun. Amma itu asal katanya, kalau kita belajar bahasa Arab, ammadza, tentang apa ya, cuma disingkat ya, amma ya, amma tentang apa ya, tasaalun, mereka itu bertanya-tanya. Siapa mereka di sini? Mereka di sini adalah orang-orang kafir, khususnya orang-orang kafir Quraisy. Jadi Allah sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi kalau bahasa kita itu pertanyaan retorik. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri nanti yang akan Naba itu artinya berita ya, berita. Tetapi biasanya naba itu berita yang besar ya, khusus untuk berita yang besar. Kalau berita yang kecil atau berita biasa, biasanya al-khobar ya. Dalam bahasa kita ada surat kabar, itu berasal dari bahasa Arab surat khobar ya, surat kabar. Nah, an-naba ini adalah berita yang besar ya. Anin naba'il azim. Para ulama
berbeda pendapat tentang berita besar yang dimaksud di sini, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan berita besar yang dimaksud dalam ayat ini. Terbagi kepada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa orang-orang kafir itu berselisih pendapat tentang berita besar. Yang dimaksud berita besar di sini adalah Muhammad SAW. Ya. Apakah Muhammad itu orang yang jujur atau pembohong? Apakah Muhammad itu penyair atau bukan penyair? Betulkah Muhammad itu utusan Allah atau bukan? Ya. Jadi tentang diri Rasulullah SAW. Ya, karena tentu saja kehadiran Rasul di tengah-tengah orang-orang Quraisy dengan membawa Islam ini sesuatu yang mengagetkan mereka. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, An-Naba'ul Azim atau berita besar di sini maksudnya adalah Al-Quran. Ya. Betulkah Al-Quran ini firman Allah, kalamullah, atau Quran ini bukan kalamullah ataupun ciptaan Muhammad? Orang-orang kafir bertanya-tanya dan berselisih pendapat. Namun para mufasir, para ahli tafsir, kebanyakan mereka mengatakan bahwa berita besar yang dimaksud di sini adalah terkait dengan hari kiamat, ya, hari kiamat. Karena ini nanti akan relate, ya, akan berkaitan dengan ayat-ayat berikutnya. Nah, jadi tiga pendapat ini, ya. Pendapat yang ketiga, jumhur ulama mengatakan bahwa hari kiamat. Betulkah hari kiamat itu akan terjadi? Betulkah manusia itu nanti akan dibangkitkan? Betulkah manusia itu nanti akan diadili di hadapan Allah? Betulkah surga dan neraka itu ada? Ya. Nah, itu. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka itu tentang berita besar itu sering berselisih pendapat. Jadi orang-orang kafir juga berselisih, ya, berselisih. Berselisih tentang Muhammad, berselisih tentang Al-Quran, berselisih tentang hari kiamat. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kalla, biasanya kita terjemahkan dengan sekali-kali tidak. Ya. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Dan Allah mengulang ayat ini dua kali. Thumma kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ini bisa kita fahami begini, ya. Jadi ketika orang-orang kafir itu berselisih pendapat tentang hari kiamat, tentang Muhammad SAW, tentang Al-Quran, ya, berdebat mereka. Kata Allah, tidak perlu mereka itu diikuti perdebatannya. Tidak perlu disanggah perdebatannya. Cukup kalau bahasa kita itu nanti mereka juga akan tahu, ya. Jadi nanti juga mereka akan tahu, tidak perlu didengar, tidak perlu dihiraukan, nanti juga kalau waktunya sudah datang hari kiamat itu dan mereka sudah dibangkitkan, mereka akan mengetahui. Kalla saya'lamun, ya. Sekali-kali tidak, nanti mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, nanti mereka akan mengetahui. Kenapa ini diulang dua kali? Yang kedua ini, kalau dalam bahasa Arab itu namanya taukid, ya. Taukid itu penguatan. Biasanya kita kalau mengingatkan seseorang tentang sesuatu yang penting, diulang-ulang. Besok datang, ya. Terus diulang lagi, jangan lupa besok datang, ya, diingatkan terus, ya. Yaitu menunjukkan bahwa janji ataupun sesuatu yang kita akan lakukan itu penting. Nah, ini Allah juga demikian, taukid, penguatan. Nah, itu bagian yang pertama, ya, penggalan pertama dari surat An-Naba, bahwa Allah mengisahkan perselisihan ataupun perbedaan pendapat orang-orang kafir tentang hari kiamat. Nah, kemudian ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 16, 11 ayat, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepada kita, ya, tentang betapa kemahakuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta. Artinya apa? Artinya nanti
ketika membahas hari kiamat itu seolah-olah Allah mengatakan, ini loh Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatu di alam semesta, maka dia pula nanti begitu berkuasa juga untuk membangkitkan manusia kembali di hari kiamat. Apa saja yang Allah sebutkan di dalam surat An-Naba ini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda, bukankah Allah telah menciptakan, menjadikan bumi itu mihada, sebagai hamparan. Kalau bahasa kita, mihada itu, kalau hamparan itu kan sesuatu yang terhampar begitu saja ya. Tikar dihamparkan, karpet dihamparkan, misalnya, ataupun selimut dihamparkan. Tetapi dalam bahasa Arab, mihada itu artinya ada bahasa Arab misalnya at-tariqu mumahad, jalan itu telah disempurnakan. Ya, mihada ini maksudnya bahwa Allah menjadikan bumi itu tempat yang sempurna bagi manusia untuk hidup. Ya. Di bumi ada air, kemudian tanahnya bisa ditanami, kemudian ada pepohonan, kemudian ada segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Alam naj'alil arda mihada. Mihada itu seperti apa ya? Mihada itu seperti tempat tidur bayi ya. Tempat tidur bayi itu disebut mihada. Ya. Makanya hadis mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Tuntutlah ilmu itu dari buayan, kita mengartikannya buayan. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi bumi itu begitu sempurna untuk menjadi tempat tinggal manusia. Semuanya disediakan oleh Allah. Wal jibala autada. Dan Allah telah menjadikan gunung-gunung itu sebagai autad, sebagai pasak. Pasak itu yang biasa kita tahu ya, pasak itu adalah kayu ataupun besi ataupun paku yang ditancapkan untuk menguatkan tenda kalau kita camping. Nah, gunung itu ya barangkali rekan-rekan semuanya kan kalau dikatakan saintis itu saintis ya, dokter itu sebenarnya saintis. Mungkin pernah mempelajari ya bagaimana dalam bidang geologi barangkali ya, ilmu bumi, bagaimana bumi itu dipancangkan, dikokohkan oleh gunung ya. Sahabat-sahabat sudah mengetahui bahwa gunung yang nampak kita di permukaan itu sebenarnya bagian luar saja. Sebenarnya akarnya bisa jadi jauh lebih tinggi dari yang kita lihat di luar. Sebagaimana gunung es ya di samudra, yang nampak mungkin hanya sepertiganya, 2/3 ada di dalam bumi. Para ulama mengatakan bahwa bumi itu dulu diciptakan dia bergoncang ya. Bumi itu ketika pertama kali diciptakan dia bergoncang ya, tidak diam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, kemudian bumi ini diam. Jadi sekali lagi, bumi ketika pertama kali tercipta itu labil ya, tidak stabil. Kemudian Allah kuatkan dengan gunung-gunung. Wa khalaqnakum azwaja, dan Allah telah menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Dalam surat Ar-Rum yang biasa dibaca kalau dalam acara walimah ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan, kata Allah, kalian itu berpasang-pasangan, litas kunu ilaiha, supaya kalian merasa tentram. Dan bahkan berpasang-pasangan
tangan ini bukan hanya di kalangan manusia. Misalnya bapak-bapak yang rajin baca surat Yasin, ya, dalam surat Yasin disebutkan apa? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan berpasang-pasangan itu dari segala sesuatu, dari diri kalian, dari segala sesuatu, dan dari sesuatu yang kalian tidak ketahui, ya. Jadi di alam semesta ini kita meyakini semuanya berpasang-pasangan, atas, bawah, kiri, kanan, berat, ringan, kemudian ada hitam, ada putih, dan seluruhnya. Tetapi dalam surat An-Naba ini, Allah khusus menyebutkan tentang manusia, ya, manusia yang diciptakan berpasang-pasangan. Ini kata Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, seorang mufassir, beliau mengatakan, lias, kenapa manusia itu berpasang-pasangan? Lias kuna kullun minhuma ilal akhir. Supaya masing-masing itu merasa tenang dengan hadirnya yang lain. Suami tenang dengan adanya istri, istri tenang dengan adanya suami, ya. Fatakunul mawaddah warahmah, sehingga timbul rasa cinta, rasa kasih sayang, dan hadir dari mereka itu keturunan. Ya, ini skenario Allah bahwa manusia itu akan bertambah banyak, begitu juga makhluk-makhluk yang lain dengan adanya pernikahan. Itu nikmat yang tidak bisa kita hitung, ya, nikmat pernikahan, ya, nikmat punya pasangan, ya. Kemudian kata Allah, nikmat yang lain yang Allah ciptakan, wa ja'alna naumakum subata. Kemudian kami jadikan tidur kalian itu sebagai subata. Subata, subata ini secara bahasa, ya, as-sabt, ya, as-sabt secara bahasa itu artinya keadaan manusia yang sedikit pergerakannya, ya. Ketika seseorang sedikit pergerakannya disebut subata. Nah, kalau di sini diterjemahkan dengan istirahat. Memang betul, ya, bahwa tidur itu merupakan istirahat. Seandainya misalnya kita, saya sering mendengar Pak Dokter Patuh kurang tidur, katanya apa shift malam gitu, ya, kan terasa, ya, efeknya itu, ya, tidak ada tenaga, kemudian pusing dan sebagainya. Allah telah menjadikan tidur ini istirahat supaya ketika bangun itu kembali segar dan penuh energi. Wa ja'alna laila libasa. Dan Allah telah menjadikan malam itu libasa, sebagai pakaian. Allah menganalogikan malam itu sebagai pakaian. Pakaian kalau bagi kita kan itu untuk menutupi aurat. Ya, manusia untuk menutupi aurat dia pakai pakaian. Nah, begitu juga dengan bumi. Bumi ini ketika malam hari dia menjadi gelap, menjadi tertutup, ya. Dan ini sangat membantu manusia yang mau istirahat. Dan sebenarnya banyak, ya, banyak manfaat lain dari waktu malam dan siang. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat yang menyebutkan, misalnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Seandainya apa kehidupan ini siang semua, ya, atau sebaliknya, seandainya kehidupan ini malam semua tidak ada siang, pasti kita akan kesusahan, ya, kesusahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami telah menjadikan an-nahar, siang itu, ma'asha, untuk mencari penghidupan. Nah, ini barangkali sahabat-sahabat, para dokter dan tim medis sekalian, kalau ditanya, ya, aslinya untuk bekerja,
ya, untuk berusaha, untuk berdagang, beraktivitas itu siang hari, ya, kalau di dalam Al-Quran. Ya, meskipun dengan seiringnya waktu ada banyak perubahan, ya, ada orang yang kerjanya di malam hari, ada orang yang orang lain sedang istirahat, dia sedang bekerja. Ya, mungkin itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Tidak ada larangan, apalagi ada kemaslahatan. Ya, contoh misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu tim dokter, ya, rumah sakit ini kalau tidak 24 jam mungkin susah juga, ya, pasien-pasien, orang-orang yang sedang sakit tidak tertangani. Makanya jika memang ada kemaslahatan, ada keperluan, ada kebutuhan, tidak apa-apa. Ya, tentu saja mungkin ini dengan pengaturan, ya. Apabila di malam hari bekerja, berarti ada waktu istirahat. Ya, namun kalau ditanya aslinya, ya waja'alna an-nahara ma'asha, bahwa Allah itu menjadikan siang itu untuk mencari penghidupan, bekerja. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun, ya, kami bangunkan untuk kalian itu di atas kalian sab'an shidada. Ada 7 lapis langit yang sangat kokoh. Kalau dalam bahasa Arab, ya, yang disebut as-sama itu adalah sesuatu yang di atas, ya. Jadi arah dari kita ke atas itu disebut langit, ya, langit. Dan Allah menjadikan langit itu 7 lapis. Dan belum tentu, ya, ada orang yang bisa menembus 7 lapis langit itu. Bukan belum tentu, barangkali sepertinya tidak akan ada, ya. Kalau dalam kalau dalam Al-Quran disebutkan bahwa bintang-bintang dan benda-benda langit itu semuanya berada di langit yang pertama. Kalau kita baca surat Al-Mulk misalnya, ya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Langit dunia ini langit yang pertama, langit yang terdekat dengan kita itu dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan Allah menjadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar, ya, alat untuk dilemparkan bagi setan-setan. Jadi bisa kita bayangkan, apabila bintang-bintang, galaksi-galaksi, benda langit itu semuanya berada di langit dunia, ya, sejauh apa 7 lapis langit itu, ya, tidak bisa kita bayangkan. Ya, tetapi apabila Allah berkehendak, ya, mudah saja bagi Allah. Nabi Isra dan Mi'raj itu tidak sampai seharian, ya, sebagian dari malam sampai Nabi ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Ya. Jadi langit itu maha luas, ya. Ya, maha luas, tidak bisa kita bayangkan. Ya, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa ja'alna sirajan wa haja, dan kami telah menjadikan bagi kalian itu pelita, matahari, wa haja, yang sangat terang. Ya, di dunia ini tidak ada, ya, yang mungkin bagi kita, ya, kalau para saintis mungkin mengatakan ada bintang yang lebih terang dari matahari. Tetapi kalau bintang yang paling dekat dengan bumi, ya, matahari, ya, matahari, ya, dan matahari ini bisa dikatakan sebagai energi, ya, bagi kehidupan kita, ya, sangat terang, ya, sangat kuat energinya. Misalnya kita kalau berada di ruangan, contohlah misalnya bangunan rumah sakit ataupun aula sebuah gedung, ya. Semakin besar bangunan, semakin banyak diperlukan lampu-lampu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan satu matahari bisa menerangi seluruh dunia, ya. Seluruh dunia, bahkan bisa jadi planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti itu semuanya cahayanya dari matahari, ya. Jadi makanya betul Allah mengatakan wa ja'alna siraja wa haja.
dan kami jadikan matahari itu wahaja, sangat terang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami telah menurunkan minal mu'sirat. Al mu'sirat itu awan ya, tetapi bukan sembarangan awan ya. Kata para ulama, al mu'sirat itu adalah awan yang fasenya itu sudah dekat mau turunkan hujan. Kan ada awan yang mungkin baru naik ya, masih lama kandungan hujannya masih sedikit, tapi al-mu'sirat itu awan yang sudah mengandung banyak air hujan tetapi belum menurunkan hujannya. Dan al-mu'sirat ini salah satu nama dari surat An-Naba. Tadi saya lupa ya bahwa surat An-Naba ini memiliki 4 nama ya. Surat An-Naba ini memiliki 4 nama. Satu, namanya surat An-Naba yang umum kita sebut ya. Yang kedua, namanya surat Amma Yatasa'alun ya. Surat Amma Yatasa'alun karena ayat pertamanya demikian. Dan nabi itu biasanya menyebutkan nama surat itu suka menggunakan ayat yang pertama. Nabi misalnya sering menyebut Al-Fatihah itu dengan surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi surat nama yang kedua Amma Yatasa'alun, nama yang ketiga itu surat Amma. Surat Amma diambil dari kata yang pertama. Dan yang keempat, nama dari surat An-Naba ini adalah surat Al-Mu'sirat ya. Para ulama mengatakan demikian karena ya ada kalimat Al-Mu'sirat di sini. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami telah menurunkan ya dari awan itu, dari al-mu'sirat, ma'an sajjaja. Ma'an sajjaja, air yang banyak ya, air yang banyak. Hujan itu kan kadang bermacam-macam ya, ada hujan rintik-rintik sebentar, ada hujan gerimis tapi lama ya. Ada hujan yang seolah-olah air itu ditumpahkan dari langit ya. Ma'an sajjaja. Jadi air yang banyak. Untuk apa air yang banyak ini? Linukhrija bihi habban wa nabata. Ya. Ya linukhrija bihi habban wa nabata. Supaya kami tumbuhkan ya, kami keluarkan dengan air hujan itu habban wa nabata. Habba itu biji-bijian. Ya. Biji-bijian, nah biasanya biji-bijian ini maksudnya makanan pokok ya. Beras, gandum, kacang-kacangan, karbohidrat lah ya. Linukhrija bihi habba wa nabata. Wa nabata. Kalau nabata adalah tumbuh-tumbuhan hijau ya, tumbuh-tumbuhan hijau, sayur-sayuran. Dan subhanallah ya, subhanallah, Allah itu menciptakan buah-buahan yang beraneka ragam, beraneka warna, sayuran yang bermacam-macam, tumbuhan-tumbuhan yang beraneka rupa itu dengan satu air. Airnya sama, tetapi begitu tumbuh ya bermacam-macam ya. Tidak dapat kita hitung ya, beraneka ragam flora ataupun tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini. Tapi airnya satu. Linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Dan kebun-kebun yang lebat. Kebun-kebun yang lebat. Alfafa itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, alfafa itu maknanya ketika pohon itu begitu rindang, ya dahan-dahannya begitu bercabang-cabang, sehingga dahan yang satu bertemu dengan dahan pohon yang lain ya, seolah seperti kita menggabungkan jari jemari kita, itu alfafa ya. Jadi saling berhimpun ya. saking lebatnya, saking rindangnya ya, dahan-dahan pohon itu saling masuk satu sama lain. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, ini 11 ayat Allah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi.
ya, yang disebutkan dalam surat An-Naba ini. Kata Allah, bukankah kami telah menghamparkan bumi, menjadikannya sempurna untuk tempat tinggal manusia. Allah jadikan gunung-gunung yang mengokohkan bumi. Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Allah beri kalian waktu tidur untuk istirahat. Allah jadikan malam itu untuk menutupi ya bumi dan menutupi kalian. Allah berikan kalian itu waktu siang untuk beraktivitas. Allah jadikan di atas kalian itu 7 lapis langit yang begitu maha luas dan maha kokoh. Allah jadikan untuk kalian itu matahari yang menjadi sumber energi. Allah turunkan hujan supaya dengan hujan itu keluar ya makanan-makanan, tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun. Nah, ayat yang terakhir yang kita bahas hari ini sebenarnya ya kalau penggalannya itu berakhir di ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-17 ini penggalan berikutnya yang akan membahas hari kiamat. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah Allah yang telah menciptakan semua itu, maka tidak mustahil ataupun lebih mudah lagi bagi Allah untuk membangkitkan kalian pada hari kiamat nanti. Inna yaumal fasli kana miqatan. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yaumal fasli ini salah satu nama hari akhirat. Ya. Salah satu nama hari akhirat itu yaumal fasli, hari keputusan. Hari kiamat itu banyak namanya ya. Ya, saking pentingnya, saking agungnya, saking besarnya hari kiamat, namanya sangat banyak. Lebih dari belasan ya. Ada yaumul akhir, hari akhir, ada yaumuddin, ya hari pembalasan, ada yaumul ba'tsi, hari kebangkitan, ada yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, salah satunya adalah yaumul fasl, hari keputusan, ya. Hari keputusan. Inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan oleh Allah. Baik, demikian sahabat-sahabat sekalian, Pak Dr. Patuh, Pak Muhammad Zaka, dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi kajian kita sampai ayat 17 dahulu. Insya Allah kita lanjutkan.